tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu ingin saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul di dalam majlis ini. Angkasa ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sobri Yaakob, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepergunaan kerana sudi melapangkan masa untuk hadir dan meresmikan Persidangan Kebangsaan Tahunan Angkasa PKTA yang ke-28 pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua perwakilan yang merupakan para pemimpin koperasi di seluruh negara serta para tetamu yang dapat turut bersama dalam majlis peresmian PKTA yang ke-28 ini. Untuk mohon Yang Berhormat Datuk Seri, pada persidangan kali ini seramai 2,348 orang perwakilan yang mewakili 2,262 buah koperasi dari seluruh negara hadir dalam dewan ini mewakili koperasi masing-masing. Selain daripada itu, 500 pemerhati yang turut hadir untuk beramai-ramai bersama dengan kita pada pagi ini. Jumlah kehadiran perwakilan koperasi yang menghadiri persidangan pada tahun lepas iaitu 14 Mei 2011 adalah sebanyak 1,729 perwakilan daripada 1,656 koperasi. Ini bermakna peningkatan sebanyak 35.8% kehadiran kami. Ini merupakan persidangan yang akan mencorak masa hadapan angkasa dan juga saya berharap lebih banyak kemajuan dan kejayaan dapat dicapai oleh koperasi, khususnya koperasi yang menjadi ahli angkasa. Untuk makluman semua, sehingga Mei 22, 2012, jumlah koperasi yang menjadi ahli angkasa sudah sebanyak 4,703 buah koperasi, 2,021 buah adalah koperasi sekolah dan bagi yang 2,642 adalah koperasi dewasa. Alhamdulillah, semua persiapan telah berlancar, berjalan lancar untuk persidangan ini dan angkasa juga mengharapkan agar persidangan ini dapat menghasilkan keputusan persidangan yang baik bagi kemajuan gerakan koperasi di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, angkasa dan gerakan koperasi Malaysia menyokong penuh program transformasi yang dikenali oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Tun Najib Tun Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia. Bagi angkasa, program ini amat baik yang boleh memberi banyak manfaat kepada rakyat. Menuruti usaha murni kerajaan ini, angkasa juga turut memperkenalkan program transformasi Cooperative Transformation Program CTP yang bertujuan untuk memperkukuhkan lagi kemajuan dan pencapaian koperasi di negara kita. Angkasa turut menyusun semula struktur koperasi-koperasi berasaskan fungsi seperti koperasi berfungsikan kredit, kumpulan koperasi petani dan asas tani, koperasi perhutanan dan pengguna, koperasi perumahan dan koperasi yang menawarkan perkhidmatan-perkhidmatan kesihatan. Alhamdulillah, kemajuan, kejayaan dan pencapaian koperasi membanggakan kita. Perancangan angkasa kini adalah menjurus kepada usaha dan cara bagaimana semua tenaga koperasi dapat digemblingkan untuk membawa koperasi agar lebih maju dan menjelah ke hadapan. Dalam usaha memajukan perniagaan sektor koperasi ini, angkasa berpendapat masih banyak cabaran dan halangan, terutamanya dari segi perundangan yang mengekang pergerakan koperasi untuk berniaga. Adalah dirasakan bahawa sampai masanya untuk dibuat kajian semula dan semakan bagi meminda beberapa peruntukan perundangan supaya koperasi ada lebih kebebasan untuk menjalankan perniagaan. Ini perlu dibuat supaya koperasi boleh bersaing secara sihat dengan badan maupun syarikat lain untuk berniaga. Ini bertujuan supaya undang-undang yang ada untuk sektor koperasi dilihat dan dirasakan lebih mesra dan dapat menyediakan landasan yang baik untuk koperasi lebih berjaya. Sebagai contoh, peruntukan akta bagi penubuhan pusat dialisis tidak memasukkan institusi koperasi sebagai entiti yang boleh menjalankan perniagaan tersebut. Dari itu, pihak koperasi tidak boleh secara langsung menubuh pusat dialisis. Ini juga berarti koperasi tidak berpeluang untuk menerima pelbagai insentif pihak kerajaan yang diperuntukkan untuk penubuhan pusat dialisis. Dalam hal perniagaan ini, angkasa amat akur akan arahan Yang Berhormat Datuk Seri Menteri supaya memberikan tumpuan kepada perniagaan
dan membangunkan koperasi dalam bentuk perniagaan dan berskala besar. Dari itu adalah perlu pihak berwajib untuk mengkaji semula peruntukan undang-undang ini supaya lebih banyak bidang-bidang perniagaan dapat diberi oleh koperasi. Negara juga berharap agar semua koperasi dapat mengkaji dan merangka agar bidang perniagaan yang dijalankan oleh sektor koperasi ini di negara ini dapat dipasarkan sehingga ke peringkat antarabangsa. Banyak produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh koperasi berpotensi untuk dipertengahkan ke peringkat antarabangsa. Kami di Angkasa penuh yakin pada masa ini sektor koperasi perlu lebih bersedia untuk menceburi bidang perniagaan berimpak tinggi yang dapat menjana peluang yang baik dan kepada koperasi. Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Angkasa bersyukur bahawa segala usaha yang dibuat untuk membantu koperasi banyak mencapai kejayaan. Bagaimanapun, pengurusan kejayaan yang dicapai juga amatlah susah dan banyak rintangannya. Banyak cabaran yang perlu ditempuhi. Antara cabaran-cabaran yang kita tempuhi ialah sangkaan-sangkaan, suudzon, sangkaan buruk. Apabila sebuah koperasi berlaku terlalu aktif, maka sangkaan akan timbul di tengah orang mengatakan mereka yang aktif itu ada mendapat kepentingan tertentu. Ini adalah satu halangan kepada kemajuan gerakan koperasi yang juga berlaku dalam mana-mana koperasi Angkasa dan tuan-tuan. Dan ingin saya ingatkan hal ini, buruk sangka adalah satu perkara berdosa. Seperti mana yang dipermankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang menyebutkan bahwa ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran min adh-dhan inna ba'dadh-dhan ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahalukum an ya'kula lahma akhihi fakarihtumu. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjauhkan diri daripada sangkaan. Sesungguhnya setengah daripada sangkaan itu adalah berdosa. Dan janganlah kamu mengadu domba antara satu sama lain. Apakah kamu mau makan daging saudara kamu yang sedangkan kamu bencinya? Ini berarti kita harus membetulkan diri kita. Tidak semua orang yang membuat pekerjaan itu mempunyai tujuan tersebut. Saya beranggapan mereka yang menyangkakan itu, merekalah yang akan mengambil kalau mereka diriku. Seterusnya, diingatkan oleh kita, oleh Allah SWT, apabila kita melakukan urusan perniagaan, Angkasa, koperasi dan juga lain-lain, kesibukan kita, jangan sampai kita lupa tanggungjawab agama kita, jangan sampai kita sibuk sampai tinggalkan ibadah dan zakat. Ini diingatkan oleh kita, harusnya kita jadi seperti mana yang ayat ini yang menyebut, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman taqallabu fihi al-qulub wal absar. Hendaklah kita menjadi seorang lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli mereka, dan daripada menunaikan tanggungjawab zakat dan haji dan juga mengingati Allah, dan mereka sentiasa takut hati pada hari di mana hati mereka dibalik-balikkan, iaitu hari kiamat. Dengan kata lain, kita di samping berniaga, bersibuk dengan urusan koperasi, kita juga harus tidak sampai dilalaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk membetuli keadaan ini, Angkasa sedang mengurus usaha mewujudkan satu governance, iaitu cooperative governance. Pada hari ini, kita menggunakan corporate governance dalam menguruskan koperasi. Itu adalah tidak benar. Sebab corporate governance lebih kepada pengawalan syarikat yang dimiliki oleh individu, sedangkan kita dimiliki oleh orang ramai. Oleh itu, Angkasa sedang mengurus dan mengaturkan cara bagaimanakah governance yang sesuai bagi pengurusan anak syarikat dan koperasi, iaitu koperasi governance yang boleh diikuti oleh Angkasa dan oleh tuan-tuan. Angkasa sentiasa mengambil pendekatan untuk membantu koperasi. Pada pikiran kita, pada pandangan kita, lebih daripada 90% koperasi di negara kita adalah koperasi di peringkat sederhana dan rendah. Manakala 10% sahaja koperasi yang kelas tinggi. 10% ini adalah koperasi yang berjaya, yang terdiri daripada koperasi bel rakyat, felkra, apa nama itu, koperasi tentera, polis. Ini kita tidak risau, mereka berjaya mampu membawa diri mereka sendiri. Tetapi 90% yang lain perlu dibimbing dan diajak bersama berniaga melalui cadangan yang dicadangkan oleh Angkasa. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh itu kita telah
memikirkan beberapa projek yang dipikirkan boleh diikut serta oleh semua koperasi. Alhamdulillah angkasa telah melubuhkan koperasi pembiayaan syariah, KOPSYA, itu bagi tujuan untuk membantu semua koperasi, khususnya koperasi kredit mendapat pembiayaan kewangan. Pusat Dialisis Mai Angkasa, Mai Angkasa Akademi dan Resort Langkawi, bidang komunikasi pula Mai Co-op Krista yang hari ini akan diresmikan, koperasi penanaman padi Kedah dan Perlis, kemudian mewujudkan dana infak leluhur dan yang bertujuan untuk menjadi pemangkin kepada kejayaan koperasi di negara kita. Bagi core business angkasa iaitu urusan perkhidmatan potongan gaji, perkhidmatan ini insyaAllah akan diperluaskan. Bagaimanapun angkasa menghadapi situasi yang tidak menentu apabila ada ura-ura pihak kerajaan bercadang untuk memberikan kemudahan potongan gaji kepada pihak yang lain selain daripada angkasa. Sehubungan ini angkasa merayu kepada Datuk Seri supaya pihak kerajaan terus mengekalkan hanya angkasa menguruskan potongan gaji di tangan kerajaan untuk koperasi. Jika kod potongan gaji ini diberi kepada pihak yang lain, sektor koperasi kredit di negara ini akan menghadapi masalah besar. Dan daripada itu, angkasa juga mengharapkan pihak kerajaan agar memberi kemudahan pinjaman soft loan kepada koperasi pembiayaan syariah angkasa berhad atau KOPSYA angkasa untuk menjalankan kegiatannya. Pada minggu lalu, kita telah mula memberi pembiayaan kepada beberapa koperasi, namun itu amat kecil. Permintaan yang diminta oleh koperasi kita lebih daripada 1 bilion mana dapat kita menyediakan dana tersebut buat peringkat awal ini. Oleh itu kita harap Datuk melihat mencari jalan bagaimana cara kita mendapat soft loan untuk tujuan tersebut. Angkasa kini banyak merancang untuk menceburi pelbagai bidang terpilih supaya koperasi turut menerima manfaat daripada usaha angkasa menceburi perniagaan ini. InsyaAllah hari ini kita akan dapat lihat satu tanda tangani bersama dengan Samata iaitu Micro Krikster yang akan digunakan oleh semua ahli koperasi seluruh negara. Dan bagaimanapun dalam menceburi bidang perniagaan ini, angkasa sentiasa berpegang kepada prinsip iaitu perniagaan yang diceburi angkasa tidak bersaing dengan bidang perniagaan yang dijalankan oleh koperasi-koperasi ahli. Selain dari prinsip itu, bidang perniagaan itu juga turut dilihat dari segi perkhidmatan tersebut, perniagaan tersebut memberi perkhidmatan kepada ahli dan menjanakan keuntungan. Jika sekiranya keuntungan itu atau volume yang besar, maka angkasa menjadikan itu pendapatan utama. Seperti perkhidmatan potong gaji, itu perkhidmatan dan charge-nya yang paling rendah, 0.6%. Oleh kerana volume yang besar, maka ia merupakan pendapatan utama angkasa. Kita sekarang sedang mengurus sebanyak 800 juta sebulan yang tidak ada institusi lain yang sama seperti mana kita lakukan. Itu satu kebanggaan. Dan yang kedua, insyaAllah kita harap Krikster My Angkop and Krikster ini akan menjadi pendapatan yang kita yang kedua di samping pendapatan dan potongan gaji. Prinsip yang kedua, perniagaan yang kita lakukan pertama melihat kepada perkhidmatan ada keuntungan. Tapi keuntungan itu hanya cukup untuk melangsungkan perniagaan tersebut. Ini dicontohkan dengan perkhidmatan Madalisis Angkasa. Jadi oleh itu kita untung, tapi untung itu sekadar mampu untuk melangsungkan perniagaan itu. Dan yang ketiga, sama-sama perkhidmatan. Kita tidak keluarkan wang tertentu kepada koperasi dan koperasi boleh membuat keuntungan daripada perkhidmatan tersebut. Contohnya koperasi penanaman padi Kedah dan Perlis. Kita peruntukkan 1 juta untuk Kedah, 1 juta untuk Perlis. Tujuannya untuk menyelesaikan petani-petani daripada kemelut orang tengah. Jadi keuntungan mereka, kita harap wang itu pulang balik kepada kita. Dan kita bimbing terus. Bukan hanya bagi wang dan lepas. Kita bimbing terus sehingga mereka berjaya. Alhamdulillah, dah 2 tahun dah mula berjalan. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, angkasa juga turut mengambil pendekatan untuk membantu perniagaan koperasi sekolah, koperasi karya masjid dengan mewujudkan kedai koperasi Satu Malaysia dan juga membantu pembangunan koperasi wanita dan terus membimbing koperasi-koperasi lain untuk sama-sama berjaya. Pada peringkat antarabangsa pula, angkasa memainkan peranan yang sangat aktif dalam gerakan koperasi Malaysia kini menjadi tumpuan pelbagai pihak luar negara yang ingin berkongsi pengalaman kemajuan koperasi Malaysia. Pada peringkat international, ICA, International Cooperative Alliance, Haji Army Zainuddin adalah merupakan
Pertama ahli komiti, komiti jawatan kuasa ICA diwakili oleh Malaysia, itu Armi Zainuddin. Dengan itu baru-baru ini kita telah mendapat penganugerahan .coop Global Award for Cooperative Excellence nomor 1 dunia. Kita pergi menerima award tersebut di Cancun, Mexico. Ini merupakan koperasi yang menggunakan .coop di peringkat antarabangsa. Ini satu kejayaan kita, syabas. Saya berbicara kepada Angkasa, kepada koperasi. Sehubungan dengan itu, Angkasa ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri yang sedia dan sentiasa memberi sokongan kepada Angkasa dalam usaha memajukan koperasi di Malaysia. Terima kasih juga kepada Swadaya Koperasi Malaysia, STM, yang memberi banyak pandangan yang berguna bagi Angkasa. Begitu juga kepada Kementerian Pelajaran Malaysia yang menyokong usaha Angkasa membimbing koperasi sekolah. Terima kasih juga kepada Maktab Kerjasama Malaysia yang sering bekerjasama dengan Angkasa, dan diucapkan juga terima kasih kepada banyak pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya di sini. Yang penting lagi, Angkasa ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua perwakilan koperasi yang ada dalam dewan ini. Satu tepukan gemuruh kepada semua perwakilan. Ingin saya sebutkan kehadiran tuan-tuan hari ini kita iringkan dengan sumbangan RM300 setiap orang. Berbeza dengan tahun lepas, hanya RM160. Ini hasil daripada persidangan yang lalu yang kita putuskan sebanyak RM300. InsyaAllah kita dapat RM300. Pada kesempatan ini, saya dan seluruh kepimpinan Angkasa, ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua kaki tangan Angkasa. Yang memungkinkan Angkasa bergerak maju dan berjaya seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Angkasa juga turut menghargai jasa-jasa semua pejuang-pejuang yang telah membina Angkasa sejak daripada pertubuhan 41 tahun yang lalu. Dan dalam hal ini, Angkasa sentiasa mempunyai pekerja-pekerja yang meningkat dari masa ke semasa, sehingga kini kita telah mempunyai sebanyak 670 orang pekerja yang merupakan profesional ataupun orang yang kompeten dalam bidang yang mereka lakukan. Sebagai contoh, apabila mereka bersara daripada Angkasa, mereka menjadi rebutan kepada koperasi-koperasi lain. Banyak daripada bio, potongan bio misalnya, rebutan kepada semua koperasi kredit. Itu menunjukkan bahawa mereka laku di luar. Jadi dalam hal ini, kita masih berpegang kepada prinsip dan ingatan daripada Rasulullah, apabila kita melantik seseorang, lantiklah orang yang mempunyai kompetensi, orang yang cukup kompeten atau profesional. Kalau salah melantik, kita menempah kehancuran. Rasulullah bersabda, "Idza wujjal amru ila ghairi ahli, ila ghairi ahliya fantarisa." Bila kamu melantik satu urusan bukan ahlinya, bukan orangnya, tunggulah masa kehancuran. InsyaAllah jika diizinkan Allah Subhanahu wa taala dengan dimurahkan rezeki Angkasa pada tahun hadapan, dapat menambahkan jumlah bonus kepada kaki tangan. Harus bekerja kuat supaya jumlah pendapatan Angkasa terus bertambah atau meningkat. Setumpukan gemuruh penghargaan kepada semua kitangan Angkasa sebagai tanda perpaduan kita dan kesetiaan kita dalam gerakan koperasi. Marilah kita bersama-sama bangun, mengucap melaungkan satu perkataan. Saya minta bangun semua. Okey, ikut saya. Hidup koperasi. Hidup Angkasa. Hidup Angkasa. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.